Vrither, Grobrothering, Vrikimun, Theon. Halo sobat Gudang Gaming, tempatnya seluruh alur cerita game ada di sini. Gimana kabarnya hari ini, bro? Udah nyarap? Kalau admin jangan ditanya dah, tiap hari nyarapnya kopi. Belum gajian soalnya. Kali ini kita bahas apa nih? Kali ini kita akan bahas God of War 4 aja nih, bray. Lanjutin 4-6 nih sekarang. Seperti biasa, gue mau panggil Bang Putin. Mana nih Bang Putin nih? Kemarin yang bilang, cie, udah 1000 subscriber. Semangat terus, bray, kontennya. Oke, makasih Pak atas dorongannya selama ini. Berkat Bapak, konten aneh laku juga. Ya enggak? Ada Abdul Hamid nih. Mantep Bang, saya nunggu God of War Ragnarok. Semangat ya Bang. Oke, siap bro, mudah-mudahan adminnya kebeli dah gamenya. Rada mahal soalnya. LOL, Bang ditunggu part 5-nya ya. Udah jadi kawan, silahkan langsung meluncur. Abis itu sikat dah yang part 6-nya nih. Dava Anugrah, please cepet upload part 5 bang, udah gak sabar gua kebeletengan soalnya. Anak Godek, ngopi dulu bang. Ya siap bro, gua temenin dah pokoknya. Nah, ada MH nih, full sampai tamat bang. Oke siap, juragan, bakal sampai tamat dah pokoknya mah. Tapi kayaknya nanti diseling sama game lain dah, yang gak kalah seru pokoknya. Sayang soalnya, gamenya boleh nyewa. Dan makasih juga buat bang yang tulisannya huruf Jepang. Agus Dwi Nugraha, Lari ada Wibu, Foxy XD, Muhammad Faisal, Cek Slow, D4UST, Didik Subekti, dan satu lagi nih, Darniati 123. Katanya pokok nama saya nggak pernah disebut, padahal penonton setia. Maaf dah, baru sekarang, soalnya kalau semuanya adminnya udah kayak nyebutin atensi. Oke, karena intronya agak kepanjangan, kita langsung saja, tanpa perlu berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Cerita berlanjut saat Kratos mencari jalan lain untuk bisa masuk ke dalam kuil. Ia berjalan ke sisi lain dan malah menemukan Sindri kembali yang sudah berada di sana. Padahal sebelumnya, ia berada di tepi sungai dan pernah bertemu dengan Kratos. Kemudian Kratos menemukan sebuah mural tepat berada di samping toko milik Sindri. Atreus lalu mengatakan bahwa ada seorang Jotnar yang telah dibunuh oleh Odin. Dialah bernama Groa. Seorang wanita penjaga pengetahuan yang mengumpulkan semua buku-buku kuno dari berbagai alam. Entah apa alasannya Odin membunuh wanita yang mempunyai pengetahuan serta wawasan yang sangat luas tersebut. Namun yang pasti, Groa merupakan seseorang yang mampu melihat masa depan tentang kedatangan Ragnarok. Mereka berdua pun kini masuk ke dalam dengan melewati celah yang sempit. Dan tanpa sepengetahuan Kratos, kuil yang mereka masuki saat ini merupakan peninggalan saudara kandungnya Freya sendiri yang bernama Freyr. Di saat itu juga muncullah si Raja Peri Kegelapan yang memerintahkan bawahannya untuk mencegah Kratos masuk lebih jauh ke dalam. Kratos dan Atreus disambut oleh Dark Elf tipe pemanggil yang dapat memanggil peri kegelapan lain yang siap menghabisi Kratos. Peri jenis ini mudah dikenali berkat cahaya terang yang menempel di sayap-sayap mereka. Kratos harus menghabisi mereka secepatnya sebelum peri kegelapan tersebut memanggil lebih banyak Dark Elf yang lain. Akan tetapi di saat yang sama muncullah beberapa nightmare termasuk nightmare yang dapat meledakkan dirinya sendiri. Mereka dapat diserang dalam sekali serangan dan meledak dengan seketika. Bahkan ledakannya dapat melukai musuh-musuh yang lain sehingga Kratos dapat memanfaatkannya ketika melawan musuh dalam jumlah yang banyak. Tak
Tak berselang lama setelah mereka membabat habis musuh yang ada, Kratos lalu melihat sebuah catatan yang kemudian diterjemahkan oleh Atreus. Tampaknya peri cahaya mengklaim bahwa merekalah satu-satunya pemilik sah dari cahaya Alfheim. Meskipun peri cahaya mengklaim sebagai pemilik yang sah, peri kegelapan tidak terima atas pengakuan tersebut karena di antara keduanya, masing-masing tidak mengetahui siapa yang datang lebih dulu. Sehingga kurangnya pengetahuan inilah yang memicu konflik di antara mereka hingga sampai saat ini. Covered it up with that stuff. How would they do that? Atreus melihat salah satu peri cahaya yang sedang berlari menuju cahaya Alfheim. Namun tiba-tiba, ia dibunuh oleh beberapa kawanan dari peri kegelapan. Kratos memberitahu kepada putranya bahwa apa yang telah ia lihat selama ini, jangan pernah coba-coba berasumsi tentang siapa yang baik maupun siapa yang jahat di sini. Karena Atreus maupun Kratos sama-sama tidak mengetahui apa masalah utamanya. Namun Kratos memberikan wawasan kembali kepada Atreus bahwa memang seperti inilah akhir dari sebuah perang. Mereka memilih jalan yang demikian, begitu juga dengan mereka berdua yang mempunyai pilihannya sendiri. Namun di masa dahulu, peri cahaya pernah menguasainya sebelum diambil alih kembali oleh peri kegelapan. Terlepas dari konflik abadi yang selalu menghantui mereka, peri cahaya pernah ikut andil dalam membangun kuil perdamaian yang berada di Midgard. Terbukti dengan adanya sebuah gerbang yang pernah dilalui oleh Kratos saat ia hendak menuju ke Danau Sembilan. Bahkan nampaknya jembatan-jembatan yang pernah disambungkan kembali oleh Freya saat itu merupakan hasil ciptaan dari peri cahaya. Kemudian Kratos menghancurkan kembali sebuah tanaman yang mengakar di sana untuk mengeluarkan cahaya, sehingga terhubunglah kembali sebuah jembatan yang awalnya tidak bisa dilalui oleh Kratos dan Atreus. Ayah dan anak itu kemudian menyusuri jalan yang bagaikan sarang, yang sebenarnya mereka berdua tidak tahu akan mengarah kemana lagi, hingga sampai akhirnya mereka berdua masuk ke dalam lubang yang sangat sempit. Atreus berkata bahwa tidak seharusnya ia berada di dalam sana, yang sepertinya ia merasakan adanya bahaya yang akan mengancam ke depan. Dan di saat yang sama, Atreus juga mendengar peri kegelapan sedang berterbangan, sehingga Kratos lalu memerintahkan untuk tetap bersamanya. Hey, when we make it to the light, how do you think we get it into the Bifrost? The witch said to step into it. She did? When she was ripped away from this realm. Saat mereka memanjat dengan cara perlahan-lahan, tiba-tiba Atreus dikagetkan oleh salah satu peri kegelapan tipe pejuang yang ingin membunuh mereka. Secara spontan, Kratos mengunci mulutnya dengan sangat kencang agar ia tidak bisa berteriak. Atreus kemudian membunuh peri tersebut dengan menusuknya tepat di bagian kepala setelah ia diperintahkan oleh ayahnya. Nampaknya Kratos telah mengetahui bahwa wilayah yang ia masuki saat ini merupakan sarang bagi para peri kegelapan. Bahkan tanaman mengakar yang telah Kratos hancurkan berkali-kali itu pun merupakan bagian dari sangkar mereka. Kratos berpesan kepada Atreus agar tidak berjalan jauh darinya. Atreus yang terus berjalan bersama ayahnya berkata bahwa jalan yang dilaluinya kini terasa sangat lengket, bahkan bergetar. Dan dari arah depan terlihat salah satu peri menghampiri mereka, sehingga Kratos mau tidak mau harus menghajarnya sampai ia tidak sengaja menghancurkan jalannya sendiri dan kemudian terjatuh. Dan nyaris saja Atreus tidak tertolong oleh ayahnya sendiri. Kemudian ia menemukan cahaya Alfheim yang telah ia cari selama ini sudah berada di depan mata. Namun Kratos menyuruhnya untuk jangan bersuara karena saat ini ia dan ayahnya masuk ke sarang mereka yang bagaikan segerombolan lebah. Ternyata peri kegelapan berbentuk sangat jauh berbeda dengan sebangsanya sendiri. Mereka berbentuk seperti monster berbentuk lebah, sementara peri cahaya nampak seperti manusia pada umumnya. Saat Kratos menghancurkan tanaman tersebut kembali, ia memerintahkan Atreus untuk segera melompat. Akan tetapi tempat yang mereka pijak menjadi bergetar karena ternyata Kratos telah menghancurkan sarang yang merupakan rumah dari peri kegelapan. Mereka yang menyadarinya lalu menyerang Kratos tanpa ampun dan terus berdatangan dalam jumlah yang sangat banyak. Kratos tidak punya pilihan lagi, yang mau tidak mau, ia harus membunuh mereka semua. Dan secara tidak sadar, Kratos seakan-akan membantu peri cahaya yang saat ini berada dalam cengkeraman mereka, karena dari sinilah cahaya Alfheim yang semula dikuasai oleh peri kegelapan akan diambil alih kembali oleh peri cahaya. Many talk.
A narrow path negates superior numbers. Sampailah akhirnya Kratos menghancurkan bagian dari sangkar mereka yang terakhir. Kratos memanggil Atreus untuk berpegangan kepadanya karena ia menyadari akan perbuatannya kali ini membuat mereka berdua benar-benar terjatuh. Are you injured? I'm fine. Mereka berdua kini telah berada di titik lokasi yang merupakan tujuan utamanya. Atreus melihat cahaya tersebut sangatlah bersinar dengan terang yang begitu sangat mengagumkan. Terlihat cahaya tersebut memancar menerangi langit alam Alfheim, serta cahaya inilah yang merupakan sumber kekuatan dari kuil tersebut. Atreus mendengar suara yang sedang bernyanyi, bahkan ia mendengar suara dari ibunya. Ia yang merasa kegirangan mencoba untuk menyentuhnya, namun sayang, ia malah merasakan kesakitan yang seolah-olah seperti terbakar. Do you think she's in there? It really hurt. It felt like my hand was on fire. Kratos yang melihatnya mengetahui bahwa Atreus tidak cukup kuat untuk masuk ke dalamnya, sehingga ia memerintahkan untuk tetap berada di luar, sementara Kratoslah yang akan memasukinya. Kratos lalu menitipkan kapaknya tersebut saat ia mengambil cahayanya. Ia memerintahkan Atreus untuk menyimpan kapak miliknya dan jangan digunakan kecuali Atreus berada dalam bahaya nantinya. Still. Kratos lalu bersiap-siap untuk masuk ke dalam, namun terlihat ia juga merasakan hal yang sama seperti Atreus. Kini ia lebih mempersiapkan dirinya kembali dan mencoba mencelupkan tubuhnya. Sampai akhirnya, Kratos tersedot ke dalam. Ternyata seperti inilah jika seseorang memasuki cahaya Alfheim yang telah diperbutkan oleh para peri itu selama lebih dari ratusan kali berganti kepemimpinan. Entah kekuatan seperti apa sebenarnya yang ada pada cahaya tersebut sehingga menyebabkan peperangan di antara mereka. Namun yang pasti, saudara Freya sendiri yang telah disebutkan di awal memiliki sejarah yang teramat panjang karena merupakan salah satu dari sedikitnya dewa yang pernah disambut oleh peri cahaya sebagai satu-satunya pemimpin yang membawa perdamaian. Kemudian di sini Kratos melihat abu istrinya berjalan sendiri, sehingga Kratos berlari mengejarnya yang seakan menggambarkan awal dari sebuah perjalanannya untuk pergi menuju puncak tertinggi. Namun ia pun mendengar putranya memanggil dirinya agar tidak meninggalkan seorang diri, tetapi Kratos malah menghiraukannya. Kratos ternyata lebih memilih Fae yang merupakan orang yang paling mengerti tentang keadaannya. Namun di saat itu juga ia mendengar Atreus yang mengeluhkan betapa kecewanya Atreus terhadap ayahnya sendiri karena dianggap selama dalam hidupnya Kratos tidak pernah berada di sampingnya sebagaimana seorang ayah yang semestinya. Kratos mendengar berbagai keluhan dari Atreus yang berkata bahwa Kratos selalu pergi meninggalkannya dan tidak pernah mengajari apapun yang seolah-olah tidak menginginkan kehadirannya sebagai seorang putra. Tetapi meskipun demikian, Atreus berharap bahwa ayahnya tersebut suatu saat akan dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik karena Atreus begitu sangat menyayanginya. Entah suara dari mana yang didengar oleh Kratos di sini. Apakah suara Atreus yang sedang mendungunya di luar? Atau Kratos melihat bahwa inilah cerminan dari sikap tak acuhnya seorang ayah terhadap anaknya? Dan di saat Kratos melihat cahaya dari abu istrinya semakin bersinar dengan terang, ia hampir meraihnya saat melintasi sebuah jembatan yang ia sendiri tidak tahu ada di mana. Tetapi sayangnya ia ditarik kembali oleh seseorang yang ternyata merupakan putranya sendiri. What have you done? Why did you do that? Setelah Kratos membentaknya karena ia malah ditarik kembali, ternyata ia terkejut apa yang telah dilakukan oleh Atreus karena terlihat ada begitu banyak peri kegelapan yang tergeletak di sana. Kratos pun menyadari bahwa Atreus telah membunuh mereka semua, padahal menurut Kratos, ia baru masuk ke dalam tidak begitu lama. Tetapi Atreus mengatakan bahwa ia telah meninggalkan dirinya begitu sangat lama yang tidak memperdulikannya, sehingga membiarkan putranya sendiri berjuang sendirian. That's impossible.
Akan tetapi beruntungnya kini Kratos sudah bersama putranya kembali dan mendapatkan cahaya Alfheim yang telah tersimpan ke dalam Bifrost. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan karena Atreus khawatir masih akan ada peri yang menyerangnya kembali. Yes. Kratos lalu memberikan sebuah kekuatan cahaya kepada tali busur yang telah diberikan si penyihir kepada Atreus guna mengaktifkan jembatan yang berada di depannya. Sehingga kini Atreus secara resmi telah memiliki kekuatan panah dari cahaya Alfheim. Setelah mereka berdua berhasil menyeberanginya, Kratos dan Atreus kini akan segera kembali ke Midgard. Kratos lalu membuka gerbang yang mengarah kepada jalan keluar. Dan saat Kratos membukanya, peri cahaya yang berada di luar ternyata datang berbondong-bondong memasuki kuil tersebut karena mereka sudah terlepas dari peri kegelapan. Tetapi anehnya, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Kratos maupun Atreus. Namun tidak seperti peri kegelapan yang agresif layaknya seorang pejuang, terlihat jelas di sini. Peri cahaya tidak membawa senjata apapun yang menggambarkan mereka lebih mementingkan mencari ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, mereka sebenarnya memiliki senjata berupa pedang legenda yang mereka dapat dari Freyr si Dewa Vanir. Dan kini, peri cahaya itu pun sedang menunggu kedatangannya. Ketika mereka hendak kembali ke perahunya, ternyata sang raja peri kegelapan tidak terima dengan perbuatan Kratos yang telah menghancurkan kekuasaannya. Atreus terlihat begitu membencinya karena menganggap bahwa peri kegelapan merupakan sosok yang jahat, sementara peri cahaya merupakan sosok yang baik dan ramah. Akan tetapi Kratos menyuruhnya untuk terus melanjutkan perjalanan kembali dan segera pergi dari sana karena urusannya di alam tersebut sudah dianggap selesai. Namun saat mereka kembali menuju ruangan bawah, terlihat keadaannya berubah menjadi sangat gelap gulita. Mereka berdua terus berjalan untuk kembali ke permukaan, sampailah di mana Atreus mencoba untuk mengaktifkan mangkuk pasir yang ada di sana. Namun tiba-tiba Kratos dihadang oleh Spaltar Jofur, yang merupakan satu-satunya peri kegelapan yang masih tersisa. Dan terjadilah duel yang maut antara sang raja melawan si Dewa Perang. Sebelum sang raja peri ini tewas terbunuh di tangan Kratos, ia berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti olehnya yang seolah-olah memberikan pesan kepada mereka berdua. Atreus yang mengerti akan ucapannya mengatakan bahwa mereka berdua telah melakukan kesalahan yang besar yang seolah-olah membantu pihak yang salah. Padahal Kratos hanya menghajar kepada siapa saja yang mencoba untuk menghalangi akan tujuannya, meskipun tidak tahu menahu apa dampak dari perbuatan yang telah ia lakukan di masa depan nanti. Namun yang terpenting bagi Kratos saat ini adalah kembali pulang ke Midgard untuk menembus nafas hitam yang sebelumnya tidak bisa mereka lalui. Boy, read this. Boy, what's that? Only time you want to talk to me is when you need to. Do you want to tell me something? I said the only time you care to talk to me is when you need me to translate for you. If mom was here. If your mother was still alive, we would not be here at all. Alfheim kini telah menjadi cerah dengan tumbuh-tumbuhan melimpah yang begitu indah karena kini peri cahaya memiliki kendali atas Alfheim. Cahaya bersinar bebas dengan langit yang dihiasi berwarna biru. Di samping cahaya yang berkilauan di daratan serta langitnya, arsitektur jalan peri cahaya kini telah terhubung dengan batu berwarna safir yang berada di kuil milik Freyr.
Namun sebelum kembali ke Midgard, Kratos sekali lagi menantang makhluk yang berada di dalam sebuah anomali. Makhluk yang dihadapi oleh Kratos adalah Draugr yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini dengan tubuh yang lebih kurus tetapi dilengkapi dengan dua senjata yang masing-masing dipegang olehnya. Kratos dan Atreus melawan mereka semua sampai kedua Draugr berbahaya tersebut akhirnya dapat tewas. Lu mamam tuh dibengkek. Lopez Channel masih ada. Katanya kemarin bilang, mantep bang, ditunggu part selanjutnya. WMA official. Mana nih bang WMA nih? Terima kasih juga buat Hanan Gaming, Arif Munandar, M. Irfan 2, POP Attack, Dio Pertama, Beril Aditya, Firly R, Roni Palestine. Yang katanya, gue nonton sambil pegawai nih bang. Bujuk dah, mantep. Dan makasih juga buat yang lain yang udah support channel Gudang Gaming selama ini, yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Dan makasih juga buat yang lain nih yang udah support channel Gudang Gaming selama ini yang gak bisa gue sebutin satu persatu. Mudah-mudahan channel ini bisa menghibur kegabutan kalian semua. Oke, kita lanjut ceritanya. Saat mereka menuju perjalanan untuk pulang, Atreus kemudian bertanya apakah ibunya berada di sana selama ayahnya terjebak ke dalam cahaya. Namun Kratos dengan entengnya menjawab bahwa ia tidak ada di sana. Atreus kemudian dengan lancang mengatakan kepada ayahnya, walaupun ibunya berada di sana, Kratos tidak akan pernah memperdulikannya yang sama seperti dialami oleh Atreus saat ini. Dengan sontak, Kratos membentak putranya agar ia menjaga ucapannya terhadap orang yang lebih tua. Karena sebenarnya, Atreus tidak memahami apa yang sedang dirasakan oleh ayahnya sendiri. Born how you wish. Leave me to my own. I'm sorry. I didn't realize. No. Why would you? You do not know my ways. I know it has not been easy. In the light, I felt only moments pass. If that is of some comfort to you. That's good to know. Really? So, should we go back to Midgard? Face the Black Breath? Or do you think there's more to see in this realm? Dan saat Kratos dan Atreus sudah mencapai daratan, lagi-lagi mereka berdua bertemu dengan si kurcaci yang menyebalkan tersebut. Namun anehnya selama Kratos dan Atreus berada di alam ini, ia malah tidak pernah menemukan saudaranya yaitu si Brok. Saat Kratos menuju tokonya, Sindri mengatakan bahwa ada sebuah kuil di alam Midgard yang sudah lama ditinggalkan oleh seorang kurcaci bernama Fafnir yang dianggap oleh Sindri telah meninggal. Tetapi di sana berisi berbagai macam harta yang telah dikumpulkan oleh Fafnir yang berasal dari berbagai alam. Bahkan si kurcaci Fafnir itu pun pernah berkelana jauh ke alam Niflheim demi mengoleksi barang-barang antik. Dan apabila Kratos menemukan harta langka di sana, Sindri menyuruh untuk menghadap kembali kepadanya. Sindri juga menyarankan agar selalu berhati-hati saat di kuil tersebut karena segala macam bentuk kejahatan berada di sana. Setelah itu, mereka berdua pun akan kembali pulang ke Midgard. Di saat yang sama, Atreus bercerita tentang suara-suara yang ia dengar selama di alam ini bukan pertama kali yang pernah dialami oleh Atreus. Karena sebelumnya, ia pernah mengalami hal yang sama, yaitu saat hewan peliharaan milik Brok takut akan sesuatu yang berada di balik pohon berwarna putih. Dan itulah alasannya mengapa Atreus memerintahkan ayahnya saat itu untuk melemparkan kapak miliknya. Rupanya jelaslah di sini bahwa Atreus memiliki kekuatan terpendam yang mampu memahami bahasa binatang sehingga ia mengerti apa yang sedang dirasakan oleh hewan peliharaan milik Brok tersebut. Dan akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang tersebut, kini mereka berdua dapat kembali ke Midgard dengan Bifrost yang telah diisi
oleh cahaya Alfheim. Nah, itulah alur cerita God of War 4 bagian ke-6. Oke, sekian dulu dari gua dan jangan lupa untuk dukung terus channel Gudang Gaming agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya yang mungkin kalian suka. Oke, sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.